Assalamualaikum Kang, kembali lagi di channel saya, Kang Batu Bata Channel. Hari ini tidak ada yang kerja alias nyompreng ya. Karena kan tanahnya itu nggak ada. Jadi cuma ada Kang Rian dan Kang Kopral itu lagi ngelangsir. Oke. Ikuti terus video dari saya. Pengelangsiran bata keringnya beberapa hari yang lalu ya. Jadi hari ini masih berlanjut proses daripada pengelangsirannya ya. Oke. Dan kondisi terkini saat ini nggak ada yang kerja alias yang nyompreng, dan tanah nggak ada, cuma segitu ya, cuma sedikit, dan lagi-lagi hujan terus. Jadi kalau udah hujan begini Kang, yang nyuplai daripada tanah itu otomatis nggak ada ya, karena di tempat penggalian tanah itu pasti nggak main Kang. Jangan-jangan pada becek semua Kang. Terus, terus, dan terus, Kang. Sedih kalau udah musim penghujan gini, Kang. Apalah mau dibilang, Kang. Kalau udah musim penghujan seperti ini, ya kasihan seperti pencetak batu bata gini, ya, Kang. Karena pekerjaan di kilang batu bata ini ya mengandalkan cuaca Kang. Cuaca bagus ya, alhamdulillah bisa terus bekerja kan. Ini kok cuaca seperti ini ya, seperti inilah Kang. Dan lapak-lapak masih pada penuh semua Kang. Hari ini Kang Kentung itu ninggi apa ya, dindingan ya, lapaknya ditinggiin karena ambles. Jadi dia ini hari ini bertugas ninggi lapak atau apa ya, dindingannya ya. Mendung dan panas beriringan. Jadi masih didominasi oleh mendung ya. Karena ya seperti inilah Kang. Terus-terus dan terus hujan. Dan pada akhirnya langit pun cerah.
Cerah pun sama aja sih. Juga nggak ada yang kerja kecuali Kang Kentung. Nah, tengok nih. Dia lagi membuangi lumpur. Lihatlah Kang. Emang luar biasa jiwa Kang Kentung ini Kang, serius. Ini karena digaji aja ya Kang, dikerjain kok nggak mau deh nih. Jadi mereka ini Kang, bocil-bocil ini, nah ini satu masalah. Ini mereka ini mencari brondolan ya, brondolan daripada yang kos, jangan kosong ya, yang apa itu namanya kaul ya. Jadi mereka itu nyari jangan kosong apa alah namanya dan brondolan. Brondolan. Jadi yang kos. Brondolan itu bisa dijual lagi untuk dijadikan cuan.